Dari jauh terdengar bunyi-bunyian yang disangkakan satu irama yang memenuhi dunia hari ini. Bunyi yang menjadi gantian kepada nyanyian siulan si burung kecil. Bunyi yang menggantikan bunyi desaran, desiran air. Bunyi itu hari ini seolah-olah menjadi satu ketenangan kepada kita, yang sebenarnya ketenangan itu langsung tidak wujud. Dengan mendengarkan bunyi tangisan anak kecil yang menangis dalam pelukan seorang ayah, yang menangis dalam ratapannya kepada seorang ibu. Tangisan itu hari ini menjadi mainan kepada telinga kita, dan seolah-olah kita seperti nyaman mendengar tangisan itu. Tangisan yang tiada berbunyi, luahan hati yang hanya mampu dituturkan dengan getaran bibir, menahan pedih di lubuk hati, menahan sebab yang mendalam yang mencari di mana salahnya diri ini dilahirkan di atas bumi yang bernama Gaza, bumi yang bernama Syria, bumi yang dinamakan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Salahkah? Baru 10 tahun dan kita boleh tengok ada tubuh anak kecil di bawah kereta kebal. Baru 9 tahun dan kita boleh tengok memeluk ibu di bawah timbunan batu bata. Ya Allah, apalah salah diri mereka dan apalah salah diri kami sehingga kamu menguji kami dalam keadaan pedihnya melihat anak yang sebegitu kecil. Menangis dalam pelukan ibunya. Bertanya, salahkah diriku hanya sebagai seorang anak yang cintakan seorang ibu tidak lebih daripada itu yang sayangkan seorang ayah yang membawa tanganku memimpin untuk pergi ke sekolah untuk melihat apa arti dunia hari ini? Tapi tiba-tiba tangan itu, diri ibu itu, diri anak itu dikaburkan dengan kampus letupan, dipadamkan dengan dengaran pendengaran telinganya dengan bunyi dentuman-dentuman bom yang memecahkan keheningan malam. Sedangkan bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita di hari peristiwa hijrahnya Rasul, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim.
Dan Allah menjadikan tatkala itu kalimah orang kafir itu serendah-rendahnya, dan menjadikan kalimah Allah setinggi-tingginya. Apa yang kalian telah lakukan, apa yang diri ini telah lakukan selama 20 tahun kita ada, selama 20 tahun kita hidup. Hari ini orang memandang Islam dengan pandangan seperti anak kecil yang menangis tadi. Apa yang semua orang lakukan pada diri dia sendiri, tanggungjawab apakah yang dia tanggung untuk diri dia sendiri, sehinggakan hari ini anak kecil yang menangis itu menjadi ketenangan dan aman dalam telinga kita. Adakah kita rasa dengan hanya kita sujud kepada Allah tanpa mengetahui rukunnya, tanpa mengetahui syarat sahnya sembahyang itu, mampu menebus tangisan anak kecil tadi? Apakah kita rasa dengan kita berpuasa sunat, kita berpuasa fardu, dengan tidak mengetahui apakah hikmahnya, apakah rukunnya, apakah fardu ain yang ada pada diri kita, mampu menebus apa yang kita lakukan selama ini dengan memekakkan telinga kita dan hanya menganggap bahawa orang yang hidup di atas dunia ini semuanya aman seperti kita? Wahai sekalian insan yang mendengar suara ini, aku mengaku suaraku pasti ada salah silapnya. Aku mengaku diri ini tidak melakukan yang terbaik lagi sepanjang hidupku. Tapi ingat, apa kalam yang akan kusampaikan selepas ini akan menjadi igauan kepada anda semua, wahai sahabat, sekiranya anda tidak melakukan sebarang tindakan. Maka dengar dengan hati yang terbuka. Kejatuhan Islam hari ini bukanlah salahnya daripada golongan remaja yang ada hari ini. Kerana di manakah salah kalian sedangkan kalian baru mengenali dunia hari ini? Runtuhnya Islam hari ini, hilangnya kepercayaan pada Islam hari ini bukan atas salah remaja orang muda yang ada pada zaman sekarang ini. Kerana anda masih muda, anda belum tahu sandiwara dunia. Tapi ingat, 20 tahun daripada sekarang, sekiranya Islam dipandang hina, Islam dipandang rendah, maka kalau itu anda berjawab depan Tuhan, apa yang anda lakukan setelah 20 tahun anda hidup? Seperti mana orang hari ini 20 tahun yang lalu dia hidup, dia berjawab dengan Rabbul Jalil, apa usaha dia selama ini untuk mendatangkan iman dan aman dalam kehidupan?